Ya, inilah apa namanya ruang perpustakaan. Saya kan selamat datang di perpustakaannya. Ya, pemirsa, ini adalah perpustakaan dari Masjid Agung Al-Barakah. Pak, kalau boleh tahu, Pak. Ya. Perpustakaan ini itu terbuka untuk umum atau apa enggak, Pak? Ya, perpustakaan ini tentunya terbuka untuk umum, untuk siapa saja yang ingin mengetahui, mendalami tentang ya keagamaan lah dari berbagai apa namanya buku atau kitab yang ada di sini. Jadi untuk umum. Kebanyakan, Pak, ini bukunya tentang apa nih, Pak? Mushaf atau apa gitu, Pak? Ya, karena masjid ini kita lebih memberikan pendalaman tentang bagaimana tentang Al-Qur'an dan tafsir-tafsirnya, kan kajian-kajiannya, kemudian hadis juga tentang kajian-kajian, maka lebih banyak ini ada kitab-kitab yang ada ini tentang hadis dari berbagai sumber. Sirah juga ada, ya, Pak? Ya, betul, ada. Dan kemudian Al-Quran juga tafsirnya dari berbagai sumber juga. Dan pun ada kitab-kitab yang lain, bahkan ada sumbangan dari pihak lain yang kitabnya istilahnya kitab klasik ya, ada juga di sini. Meskipun barangkali kalau dilihat dari jumlah ini masih kurang, karena memang kita juga terbuka bagi siapa saja yang ingin menyumbangkan kitabnya, termasuk Mas Taufik, silahkan kalau mau nyumbang. Insya Allah, Pak. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, ya. Kenapa, Pak, perpustakaan ini berada di belakang masjidnya, Pak? Ya, ini adalah inovasi ya, dari utamanya dari pengurus, karena sejatinya Masjid Agung Al-Barakah ini kalau dari sisi lahan, ini sangat terbatas. Utamanya lebarnya ya, lebarnya ini di samping sudah rumah penduduk, kiri-kanan, dan kemudian belakang itu sudah ada apa namanya makam ya, kuburan, orang Bekasi bilang kober. Nah, sehingga dengan segala apa namanya kemampuan arsiteknya ini, masjid ini dibuat, dan kemudian giliran perpustakaan karena memang harus ada fasilitas, maka kita tempatkan berada di belakang depan imam, tapi juga alasan yang paling mendekati itu karena berdekatan dengan kantor. Kantor sekretariat masjid, agar perpustakaan ini bisa terurus lah gitu ya, terawat dengan baik gitu. Ya, pemirsa, ternyata keberadaan perpustakaan yang berada di belakang dari area Masjid Al-Barakah ini, alasan yang utamanya adalah karena untuk dekat dengan kantornya ya, Pak ya. Gitu. Wah, ini buku, salah satu bukunya apa ya? Iya. Islam Garda Terdepan. Iya. Ya, ini juga merupakan salah satu contoh dari koleksi perpustakaan Masjid Agung Al-Barakah. Pak, terima kasih Bapak udah mengajak saya berkeliling masjid ini, mengetahui sejarah dari Masjid Agung Al-Barakah ini. Terima kasih banget Pak udah masuk ke perpustakaan ini juga. Saya juga tentunya atas nama pengurus, terima kasih kepada teman-teman, terutama dari MTV, sehingga masjid ini nanti bisa apa namanya disaksikan atau dilihat oleh banyak umat Islam yang juga non-Muslim tentunya, sehingga dengan harapan dengan siarnya ini seperti Anda saksikan tadi, banyak ada setiap hari atau setiap minggu ya, itu agama lain itu masuk Islam di Masjid Al-Barakah ini karena lantaran siarnya melalui termasuk dari RIM TV ini. Ya, saya juga terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, amin. Barakallah. Ya, ya.
Pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sekarang kita tahu cerita di balik berdirinya Masjid Agung Al-Barakah, serta keberadaan pohon kurma yang menjadi keunikannya. Jangan lupa saksikan terus Masjid Indonesia episode mendatang, karena saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu cerita di balik eksistensi-eksistensi masjid yang ada di Indonesia. Saya Taufik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.